Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Ustaz Dawawi, Esko Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Tebrau, Ketua Amanah Kota Raja Mutalib, isteri-isteri, pimpinan isteriku dan isteri Tak Dawawi, pimpinan di keadilan DAP dan juga UMNO Barisan Nasional, seterusnya para hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian, alhamdulillah saya dapat bersama malam ini sebab seminggu saya berada di luar negara, 3 hari di Rom menghadiri program pertanian bangsa-bangsa bersatu FAO, Food Agriculture Organization, dan saya berucap mewakili negara ini dalam sidang itu. Kemudian 3 hari pula saya berada di Hungary kerana di sana menandatangani MOU antara Kerajaan Pertanian Malaysia dengan Kementerian Pertanian Hungary untuk kita memudah cara ekspor dan import barang-barang dari kedua-dua negara, khasnya barang-barang pertanian. Pulang dan sampai pagi tadi dalam pukul 9 lebih pukul 10 di KLIA, alhamdulillah malam ini dapat bersama. 2 minggu yang lalu pula saya terpaksa dikejarkan ke hospital untuk buat pembedahan. Alhamdulillah sekarang kembali sihat. InsyaAllah sepanjang kempen pilihan ini saya akan masuk gear penuh sehingga kemenangan besar di negeri Selangor ini. Tadi di Sentosa, kita yakin di Sentosa pada pukul tamat peti undi ditutup 5:30, pukul 6 kita dah yakin Sentosa akan mengirimkan kerusi yang pertama untuk kita memerintah negeri Selangor. Sungai Kandis setelah tutup peti undi 5:30, kita buat penjumlahan secara kasar. InsyaAllah 6 suku petang kita tahu Sungai Kandis menghadiahkan 1 kerusi lagi untuk kita melebihi 29, dan kita yakin kita akan capai kemenangan yang agak besar kali ini di negeri Selangor. Hadirin sekalian, banjir besar politik yang berlaku pada pilihan lepas yang menyebabkan beberapa kursi orang-orang hebat kalah, di antaranya Nurul Izzah kalah di Permata Ampau, Datuk Mahfuz Umar seorang MP yang agak rajin kalah dengan 31,000 majoriti. Begitulah juga calon-calon UMNO yang sebelum itu Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar Mahathir Khalid kalah di Padang Terap. Isu besar yang dimainkan pada waktu itu, Islam terancam. Ahli Parlimen Baling, Dato' Rahim, dia seorang yang memberi bantuan yang cukup banyak kepada rakyat sehingga kadang-kalanya dia bawa lori untuk bawa minyak, beras, gula bagi pada rakyat. Banjir Lumpur, dia berada bersama rakyat, bantu mereka. Datang pilihan raya, pengundi kata, "Terima kasih Yang Berhormat membantu kami, tapi kami tak boleh undi Yang Berhormat daripada UMNO kerana sekarang Islam terancam, kami kena undi PAS." Begitulah apa yang dimainkan dalam pilihan yang lalu, terutama sekali disebut oleh adinda saya tadi, Ahli Parlimen Tebrau, isu LGBT. Bukan orang kecil, pengurusi apa dipanggil Pusuruh Jaya, PAS Perak mengatakan kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lelaki akan kahwin dengan lelaki, perempuan akan kahwin dengan perempuan. Lesung bersama lesung, alu tidak berguna lagi. Sekarang sudah 8 bulan berlalu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tolong tunjuk satu pasang yang diizinkan oleh kerajaan kahwin sesama jenis, ada atau tidak? Ada.
berani membuat pembohongan dan fitnah. Lagi dipengaruhi pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru. Balik beritahu ibu bapa, jangan undi Pakata Harapan. Sebab kalau Pakata Harapan menang, anak-anak Melayu di sekolah akan diperintahkan pakai skirt semula, bukan lagi pakaian bertudung. Ada atau tidak arahan Kementerian Pendidikan sekarang, orang Melayu, orang Islam diarahkan pakai skirt, ada atau tidak? Artinya 8 bulan berlalu ini terjawab tuduhan-tuduhan mereka. Oh, mereka kata, Bang Man, Anwar dulu hontam UMNO kau-kau. Macam mana boleh berkawan dengan UMNO? Hadirin sekalian, pilihan lepas, pilihan raya yang memberi pengajaran kepada semua rakyat. Mana parti dan kumpulan pun tak cukup majoriti. Kami di Dozet Hotel Subang Jaya tunggu 12 malam, 1 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Semua dah habis dah tahu. PH dapat 82. BN 30 lebih. Kemudian pula PN pun tak cukup. PH tak cukup. Kemudian kita tak cukup. Apa nak jadi? Kalau kita tak bentuk kerajaan segera, saya bagi contoh apa yang berlaku di Lebanon. Lebanon pilihan raya telah berlaku 8 bulan. Sampai sekarang tak boleh lantik presiden. Michael Aoun habis tempoh. Karena ada parti-parti politik di sana berkeras. Kami nak orang ni, kami nak orang ni. 12 kali bawa dalam sidang parlimen, tak boleh dapat presiden. Lebanon Perdana Menteri dekat 3 bulan. Apa jadi negara itu? Nilai mata wangnya jatuh begitu teruk. Ekonominya begitu merosot. Pendapatan utama Lebanon ialah pelancong. Negara keadaan begitu pelancongan, orang pun tak pergi. Demonstrasi sana, demonstrasi sini, bakar bank, bakar itu semua. Akhirnya Lebanon sekarang bergantung kepada duit yang dikirim oleh pekerja-pekerja Lebanon yang ada di luar, kirim kepada keluarga mereka untuk meneruskan hidup. Kenapa? Tak boleh tubuh kerajaan. Kita pun jadi begitu. 82. Nak tubuh kerajaan kena 112. Di sinilah kita lihat yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mengambil langkah. Mereka bersidang tergempar, dan di antaranya cara ringkas disebut kena wujud kerajaan perpaduan. Mahyudi Yassin enggan. Kenapa? Dia cukup. Betul dia cukup. Masa dia bercakap itu betul. Karena ada beberapa orang daripada BN menyokong beliau dalam SD. Sebab itulah Presiden PAS kata bila dia interview dia, dia kata kita dah cukup, dah lebih. Dengan tak turun daripada kereta dia juga, dah lebih. Dia cakap tu betul. Tetapi dia lupa lebihnya mereka itu kerana lompat. Sebelum pilihan raya telah lulus dalam parlimen, dipersetujui oleh pembangkang dan kerajaan akta lompat parti. Siapa lompat, dia kena kosongkan kerusi. Ya. Tanya pada keadilan, buat undang-undang dulu dalam parti, yang lompat sekarang kena bayar banyak mana? 10 juta. Kalau aku nak cari manalah 10 juta. Hidup pun susah, mati pun susah. Lompat parti ini kita kena tamankan, noktahkan di Malaysia ini. Setuju atau tidak? Nak ubah, selepas habis pengal, kamu nak sokong parti mana, ahli parti mana lain. Tapi mandat rakyat mesti kena dipegang. Atas alasan itulah BN mengambil keputusan sokong Dato' Sri Anwar. Dato' Sri Anwar kata, bila lihat BN sokong, kita telah mencapai 112. Maka yang di Pertuan Agong memanggil Dato' Sri Anwar untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Wujudlah kerajaan ini. Kalau kita rasa dendam, aku nak terima UMNO bukan senang.
Ha, lawan kerajaan tu berapa kali masuk jail, berapa kali kena tangkap. Tambah Dato' Sri Anwar lagi teruk. Ya, ya, ya. Tapi kalau kita berdegil waktu itu, tak dapat wujud kerajaan, kita akan jadi seperti di Iraq dan di Lebanon. Iraq nak pilih Perdana Menteri berbulan-bulan. Akhirnya apa jadi negara mereka? Apa jadi Lebanon sekarang presiden tak boleh lantik lagi? Sebab itulah, di atas kebijaksanaan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong, disarankan kerajaan perpaduan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima saranan itu dan dia dipanggil untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Hadirin sekalian, bila jadi Perdana Menteri, apa yang ditumpu kali Datuk Seri Anwar? Bersurat kabinet yang pertama. Ini mengejutkan kami. Dia kata kita hapuskan miskin tegar pada tahun ini. Miskin tegar 100,000 lebih. Bolehkah hapus tahun ini? Boleh ke tak? Boleh. Datuk Seri Anwar Perdana Menteri kata boleh tak boleh? Kita cuba. Ini langkah miskin tegar ni siapa yang ramainya? Bumiputra dan kaum India. Kaum ahli parlimen terberau ni ada miskin tegar tapi kurang peratusnya. Artinya bila tujuan utama nak hapus miskin tegar, artinya Perdana Menteri kita amat amat berat hal Melayu dan Bumiputra. Betul? Oh, cerita di luar ni macam-macam lah. Habis dah negara ni, Cina dah perintah habis dah. Wirid tak ada di AP ni, Allah cukup teruk. Dulu, DAP komunis, DAP chauvinis. Tapi bila berkawan dengan DAP 2008, DAP sahabat kita, DAP terima perlembagaan, DAP menentang darurat di Kelantan, unilah DAP. Masa terima DAP, mari pula berpisah dengan DAP dalam pilihan raya di Johor. Dari sini pergi ke Dumai, pergi ke Dumai naik kereta, keluarlah mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita pula dah, dia ubah pula. Sekarang ini MCA pula out, DAP out, gerakan pula kawan kita. Artinya fatwanya berubah mengikut musim, bukan mengikut hukum. Betul atau tidak? Betul. Sebab itu hadirin sekalian, rakan-rakan adik-adik saya yang duduk dalam PAS itu, janganlah takut untuk mengundi calon daripada Pakatan Harapan dan juga kerajaan perpaduan ini. Kerana fatwa ini berubah mengikut selera. Masa saya Timbalan Presiden PAS, 37 tahun kami kapekan UMNO. UMNO ni akidahnya rosak. UMNO ni tak boleh undi, mereka rosakkan Islam. Sehingga kemuncaknya berlaku peristiwa Mamali. Tetapi selepas itu bila pemimpin berkawan dengan UMNO, mereka kata pula bersahabat dengan UMNO ni lah satu daripada anugerah Allah. Dah pula dah anugerah pula, artinya mereka akan membuat fatwa ikut musim dan keadaan. Musim ini penyokong-penyokong PAH, ahli-ahli PAH yang ada di sekitar jalan kebun ini, pedulikan fatwa itu. Bina kerajaan yang stabil dan perpaduan, undi calon kita daripada Pakatan Harapan di Sungai Kandis ini. Fatwa-fatwa itu akan berubah. Tengok baru ni di stadium, di Stadium Kedah, majlis selawat, doa itu mengatakan jangan mengizinkan puak musuh Allah untuk ambil alih di Kedah ini. Bila polis panggil dia, dia kata saya tak kata begitu. Musuh Allah tu Yahudi Nasara. Eh, Yahudi Nasara tak bertanding di Kedah. Yang bertanding kami. Betul tak? Tahu. Tapi kita lihat insyaAllah Kedah sedang bergolak. Kita yakin Selangor kita akan menang dengan lebih baik. Handsome menang dengan baik insyaAllah, dan kita ada harapan di negeri Kedah insyaAllah. Inilah yang kita lihat. Tengok apa berlaku dalam kes pilihan raya. Tapi yang kata wallahi saya undi PAS, wallahi saya undi PAS, bomb duit, wallahi saya undi PAS, bomb duit. Itu negeri presiden tu sedekah.
sedekah. Bapak. Ha. Tapi terlepaslah kerana teknikal, orang yang calon itu tak berada di situ kononnya. Lepaslah, tak apalah. Kita patuh tu sama mahkamah. Ha, yang kau terdengar tu kena. Tapi kau dapat macam aku pun. Saya baru bertemu dengan dalam parlimen, luar parlimen, jumpa kawan-kawan UMNO ni. Mereka kata Bamat dulu hentam kami guna duit banyak, lawan dengan PAS dan Pakatan Rakyat waktu itu. Dia kata ya, kami guna duit. Tapi kami pun heran dalam pilihan lepas, bagaimana PAS duit begitu banyak. Dia ambil duit mana? Ha, ini pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita sekarang ini. Hadirin sekalian, kita harap Sungai Kandis ini kerja kuatlah. Saya tidak tahu calonnya siapa, sama ada calon lama ataupun calon lama. Tapi yang pentingnya pilihan akan datang ini, kita kena menang. Tolonglah, saya menang di sini dengan majoriti lebih 74,000. Kemudian diangkat jadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Bergerak ke sana kemari sekarang ini untuk menaikkan terutama hasil padi negara kita pada masa akan datang. Tiba-tiba datang pilihan raya 12 hari bulan ini, don di bawah parlimen saya tak menang. Mana boleh? Menang beri semangat untuk kita bekerja di peringkat Selangor, dan saya bekerja sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sungai Kandis kita kena menang. Boleh. Boleh. Dan rakan-rakan UMNO kita akan bersama. Sebab tempat UMNO bertanding, saya dan kita juga akan turun bekerja kuat supaya Barisan Nasional juga menang rakan kita di negeri Selangor ini. Boleh semua? Boleh. Saya ingat kalau perpaduan ini berlaku molek, tak ada tempat PN boleh menang kot. Tapi itu anggaran, bergantung pada kerja dan kempen kita. Tadi Ustaz Zawi dah sebut dah, peruntukan agama di Selangor. Di peringkat persekutuan pun kita akan sebarkan yang mereka kata Pakatan Harapan dan Perpaduan sekarang, Dato' Sri Anwar Ibrahim tak peduli soal perkembangan agama. Kita lihat peningkatannya peruntukan hal perkembangan Islam dan juga pentadbiran Islam itu di Selangor dan juga di peringkat persekutuan. Oleh itu, bekerja kuat semuanya. Saya akan berada di sini dan juga di seluruh Malaysia. Jadi ada peluang, kita jumpa dan kita bekerja. Dan saya harap semuanya dengan pelajaran jentera ini, kita bekerja kuat untuk memenangkan calon di sini. Calon kita Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Boleh semua? Boleh! Setakat inilah dulu saya berucap. InsyaAllah kita akan bertemu banyak kali lagi. InsyaAllah 12 hari bulan nanti, calon Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan akan menang di Dun Sungai Kandis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.